baru rumahnya melongok di situ tuh. Gili. Bayi umur 2 minggu liatin jalannya udah cepet. Cili. Gil, lagi belajar jalan. Susuin dong, Owi kasihan, Owi haus jalannya, Owi. Susuin. Cili. Gil. Lagi belajar jalan, sayang. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 ngikutin aku terus. Aduh, aduh, aduh. Mau ke mana? Sayang, mau ke mana? Haus ya kamu ya? Oi, susuin dong, Oi. Oi mah udah gitu, guys. Giliran aku nyusuin si Jili pakai dot. Marah, diliatin terus. Tapi dianya tuh, hare-hare. Kasihan, susuin. Dari tadi aku nih mau beres-beres, mau nyapu, mau ngepel, mau ganti spray. Merekanya nggak bisa diem dong, guys. Pecicilan banget ya Allah, sampai papinya pusing. Sampai papinya teriak-teriak. Sekarang yang lebih cerewet itu papinya, bukan aku. Apalagi kalau misalkan anak-anak tiga ini udah nganuin si ini, si Jili. Entah itu ngeinjak, entah itu dimainin. Cerewet banget. Di ini di apa ditetein, oi kasihan, oi Jili, oi kalau nggak oi tetein, mami bikinin dot sudut loh, mau nggak ya Jili ya? Jil, oh Jil, oh Jil, tuh kan dia mah gitu tuh, pergi weh, ninggalin. Kejar sana Jil, kejar, kejar sana. Aku nih jujur aja nggak bisa tenang kalau misalkan lagi masak, kalau lagi ngerjain apa, ninggalin si Jili sendirian tuh nggak bisa tenang. Takut diapa-apain sama si Oi, sama yang lain. Oi, turun. Oi. No, nggak boleh. Jadi ceritanya aku nih belum buka puasa, guys. Mau mandi dulu tadi tuh. Siapa di sini yang doyan makan kangkung nih? Mami Oi masak kangkung. Terus ada pete, ada ikan tongkol, ada ikan asin, ada goreng tempe. Hari ini Mami Oi lagi malas masak, jadi masaknya yang begini aja. Berhubung blendernya rusak, jadi mau masak yang berbumbu-bumbu tuh malas. Biasanya Mami Oi itu kalau masak suka heboh, maksudnya heboh tuh suka yang bermain bumbu-bumbu gitu. Tapi dikarenakan blendernya rusak, jadi kalau harus ngulek males banget gitu rasanya, lama banget lembutnya. Jadi terpaksa belakangan ini masaknya yang dioseng-oseng aja. Tuh ada sambal, guys. Ini sambal mentah, pedes banget, gila. Tuh ada lalapnya ini juga. Sawi direbus sama apa ini, labu siam kalau orang Sunda bilang tuh, lejet. Kalau ini nih, ini favoritnya Mami Oi. Siapa yang doyan pete? Di sini Mami Oi doyan banget sama pete. Penikmat makan. Tuh papinya Oi kalau abis makan tuh begini berantakan. Suka nggak mau ngeberesin lagi. Mana belum nyapu. Belum ngepel, belum mandi, ya ampun. Punya si Jili tuh jadi beneran kayak punya bayi. Gak bisa ditinggal-tinggal gitu. Maunya tuh. No! Turun! Udah dikasih makan juga, ih gak boleh gitu, jelek. Aduh, jah, jatuh. Jadi maunya tuh ngelonin Jili, terus ngelus-ngelus Jili, terus Jili lagi tidur juga diliatin, terus jadi berasa kayak punya bayi, bayi manusia beneran. Dulu waktu lahiran juga begitu, diliatin aja. Jadi sebenarnya karena baby blues tuh aku apa sih, Owi? Aduh ya Allah, tumpah. Duh, gimana sih ini, sempit.
beli meja, ceritanya Mama itu beli meja yang segede gini tuh. Ini cuman berapa jengkal doang gitu ya? 3 4 4 4 setengah jengkal. Dipikirnya cuman buat berdua ini gitulah yang kecil aja. Taunya, bukan kekecilan, memang kitanya aja yang seneng makan gitu. Terus kalau masak apa-apa tuh nggak muat, ternyata nggak muat. Jadi ini mah kayaknya cukup muat buat makanan doang. Bismillah, mudah-mudahan nggak tumpah lagi. Nih Mami Owi tadi bikin minuman ini guys pas buka puasa nih. Ini namanya Javanati. Javati, kok Javana sih? Javati. Jadi Mami Owi bikin teh Javati itu niruin yang kayak di XX1 itu loh. Kalau Mami Oi nonton nih di bioskop sama Papi Oi, pasti minuman favoritnya itu Javati. Jadi isinya tuh ada nata de coco-nya. Sebenarnya kalau misalkan nata de coco yang di Javatinya yang di XX1 itu, dia panjang-panjang kecil bisa disedot pakai sedotan gitu. Cuman karena nggak ada ya udah ini aja. Tapi rasanya enak. Terus tehnya pakai teh poci yang rasa vanila. Kasih gula, terus sama biji selasih. Udah deh dibikin begini, enak loh. Cobain deh kalian. Dan rasanya itu sama banget kayak